Sebab itu saya yakin dengan kesedaran yang ada oleh pengundi-pengundi di seluruh negara, kalau dalam pilihan raya yang lalu pengundi-pengundi telah menolak Pakatan Harapan, orang Melayu yang mengundi Pakatan Harapan hanya 11% saja. 11%. Dia jadi Perdana Menteri pun tidur tak lena, tuan-tuan. 11%. Ha? 11% saja. Dia berpakat dengan orang yang selalu dia sumpah serano dengan macam-macam sumpah. Barisan Nasional hanya mendapat sokongan orang Melayu 33%. Kalau campur dengan PA baru 44%. Tapi kita Perikatan Nasional, kita dapat sokongan orang Melayu 54%. Sepatut kita lah meretoh, ya, sepatut. Tapi tak apa. Ha? Dia nak jadi Perdana Menteri, jadilah. Tetapi rakyat boleh menilai. Rakyat boleh melihat janji-janji palsu yang telah disebarkan kepada masyarakat sejak dulu lagi. Bukan saja dulu, dalam perayaan lalu-lalu pun, bila ada orang yang ukir kali ini, dia kata, saya berjanji dulu, kalau saya jadi Perdana Menteri, hari ini menang, besok harga minyak turun, hari itu saya tak jadi Perdana Menteri. Itu dia sebut. Sekarang siapa Perdana Menteri? Saya pergi ibu minyak di stesen minyak. Saya ingatkan harga minyak turun. Rupanya harga minyak tak turun, ia turunnya minyak. Ha, minyak turun ke taki kereta kita. Itu saja. Saya ingatkan bila pergi Pahang, ceramah di Pahang, dalam pilihan raya, Tun Tioman, ingatkan Tun di Peria, kena bayar juga. Kena bayar juga. Hutang piti-pitian pun kena bayar juga. Bagi mereka, menipu perkara biasa. Mereka tak rasa malu, tak rasa aib. Sedangkan dalam Islam, diajar supaya kita jangan sekali-kali bersama-sama dengan golongan yang menipu. Kita mesti bersama-sama dengan golongan yang benar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-sadiq. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wa kunu, dan hendaklah kamu duduk bersama-sama ma'as-sadiqin, orang yang benar. Orang yang benar dalam tafsir disebut ay fi aqwalihim wa af'alihim wa ahwalihim. Kamu kena duduk, wajib duduk sekali orang yang benar. Benar dari segi perkataan mereka, benar dari segi perbuatan mereka, benar dari segi tingkah laku mereka. Jangan duduk sekali orang berbohong. Alaikum bisidqi fa innas sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharrar wa yataharrar sidqa hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqa wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ila al fujur wa innal fujura yahdi ila an-nar wa ma yasalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al kadhib hatta yuktaba 'inda Allahi kadhaba. Ini hadis muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Maksudnya, naklah kamu bercakap benar. Kerana bercakap benar itu membawa kepada kebaikan. Dan kebaikan itu akan membawa ke syurga. Bila seseorang itu bercakap benar dan sentiasa mencari untuk bercakap benar, mencari peluang untuk bercakap benar, sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang sangat benar. Dan jangan sekali-kali kamu berbohong, Nabi sebut. Kerana bohong itu membawa kepada kejahatan. Dan kejahatan itu membawa kepada neraka. Bila seseorang itu selalu berbohong dan selalu mencari peluang untuk berbohong, akhir sekali dia ditulis di sisi Allah sebagai pembohong, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu, pepatah Melayu pada sebut, siakak sinohum, gelamo ikan duri, bercakap bohong, lama-lama mencuri. Jadi, hok cakap bohong ni, hok curi duk sekali. Duk sekali. Jadi, amat tepat sekali, penyokong Barisan Nasional telah bersama-sama dengan kita, telah berpindah daripada Barisan Nasional kepada Perikatan Nasional.